lepasin aku. Mas Will! Lepasin aku, Sa! Biar kamu bisa maafin aku. Kalau menurut kamu kira-kira siapa orang yang mau nyakitin Salma? Apa keputusanku ini tepat? Memilih kembali lagi ke Mas William? Cukup saya aja yang jadi korban. Korban? Kalau Bapak benar-benar mencintai Salma, Bapak harus berubah. Dan tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Luka Cinta pada hari ini, hari Jumat tanggal 27 September 2024. Dan di awal trailer kalian bisa melihat ya, sekarang ini ternyata Salma memaafkan William dan kembali pada William. Karena tentu saja Salma gak tega juga ya ngeliatin William yang menyakiti diri sendiri seperti itu karena merasa sangat bersalah. Apalagi setelah Salma melihat bagaimana pengorbanan William demi untuk menyelamatkannya, tentu saja Salma gak tega untuk meninggalkan William. Ya walaupun sekarang ini Salma benar-benar masih ragu apakah ini adalah keputusan yang tepat kembali pada William. Sementara itu terlihat Argo yang penasaran siapakah orang yang berusaha menyakiti Salma, melukai Salma, mencelakai Salma. Dia pun bertanya kepada Iris, kemudian Iris itu pura-pura gak tahu. Nah tentunya penasaran juga kan karena ternyata Dinda keceplosan. Nah kira-kira apakah nanti Salma akan curiga tentang apa sebenarnya yang terjadi pada William dan juga Dinda? Simak kelanjutannya bersama dengan Gugu Coba. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Dan sepertinya bakalan seru banget ya, jadi buat kalian jangan lupa nonton terus Luka Cinta bersama dengan Sinetronku. Terima kasih dan bye-bye.